Halo teman-teman semua, apa kabar? Nah ini semangkanya kelihatannya bagus-bagus ini. Ini per kilonya $2.90. Mami udah ambil semangkanya ya. Ini pepayanya sekilonya $4.90. Kecil banget ya. Oh, anggurnya udah naik ya, Mi? Iya, jadi mahal naik, ya? Jadi lebih nggak bagus ya. Oh, jadi nggak bagus. Iya, lagi nggak musim. Pantesan harganya naik. Iya, $6. Nggak usah dulu deh. Wortel ya, Mi. Mau yang mana? Yang sedang aja ya, Mi? Nggak usah terlalu gede ya. Yang itu sedang ya. $1.50. Oke, satu packnya 1 kilo ini. Anggur yang merah, $4.50. Mau nggak ini, Mi? Ya? Ambil satu yuk. Ya, masih keras-keras semua ya, kayaknya. Bagus nggak? Boleh deh ambil itu. Pisang harganya stabil ya, sekitar ini. $4 per kilo. Know your bananas. Green, yellow, browning, brown. Ini Mandarin Imperial. $4.50. Beli sedikit aja. Avokadonya satunya $1.30. Bagus ya? Cakep banget. Iya, lihat kulitnya. Ini avokado hash. Iya, memang kulitnya begini kan? Jenis yang hasil ini punya. Keriput-keriput, tapi ini enak nih. Ambil berapa nih? 2 aja ya? 2. Hah, 3? Ya udah. Kalau yang ini $1.01, Mi. Ini shepherd. Tuh, yang ini yang halus punya. Kulit halus. Yang itu lebih enak yang tadi ya, Mi. Nah, kalau yang kulitnya keriput-keriput begini, ini avocado hash. Lebih mahal tapi lebih enak. Tuh, kalau warnanya udah begini, lembut ya. Yang ini keras, ini sedang. Ini Fuji Apple, Mami, ada di sini. Oh, ini lagi spesial kan? $5.50 tuh, Mi. Makro. Iya. Organik gitu. Organik. Tuh, ini apel semua di sini. Harganya beda-beda. Mahal ini yang ini. Yang ini lagi spesial. Pink Lady, $4.50. Iya, ini spesial, tapi dia kecil-kecil ya, cuma segini doang. Ukuran jadi kecil. Dagingnya, jadi... Iya, nggak mau ya? Iya, jadi nggak ada lagi. Tuh, ini yang Lady Finger, $7 per kilo. Ini Pink Lady, $4.50. Okay. Ini kayaknya bagus-bagus sih, Mi. Ya? Bilangnya crisp and sweet. Oh, iya. Kalau yang Royal Gala itu kayak kapas. Nggak enak. $5 stroberinya, satu packnya. Yang gede-gede tapi ya. Terus yang sebelah sini apa? Blueberry. Ini raspberry. Yang ini anggur hitam nih, $6 per kilo. Udah mulai lembut ya. Tapi masih oke sih. Yaudah, kita beli ini ya. Anggur hitam. Ini pepaya, harganya $4.90 per kilo. Nanas $4.20 per buahnya. Ini rock melon, $6.90. Ini jeruk bali. Jeruk bali $8.90. Kiwi. Wah, kiwinya bagus-bagus nih. Harganya $10.90 per kilo. Ini plumnya laku juga nih, banyak yang ngambil. $4.90. Nah, ini ada free fruit, tapi ini buat anak-anak. Ada pisang, apel, jeruk. Let your kids enjoy a fresh piece of fruit while you shop. Masih banyak yang bagus nggak, Mi? Udah mau, iya, udah banyak yang lembut ya, Mi. Nah, kalau gitu beli yang lain aja tomatnya. Nah, yang ini ya. Yang ini lebih segar kelihatannya. Ini masih keras nih.
Ada yang lembut juga sih, Mi. Lembut. Iya, harus pilih-pilih nih. Hey, Mami baca ini, Mi. This is pretty cool. We use waste heat from refrigeration to heat the stove. Nah, jadi dari kulkasnya ya, panas dari kulkasnya buat manasin ini, ruangan di sini. Ini jenis-jenis tomat ini. Biasa kita beli yang ini, tapi hari ini kurang bagus, jadi kita beli yang ini. Kita mau beli sayur ya, ke situ ya. Beli daun bawang juga ya. Berapa ini? $2.50 ya. $3.50. Oke ya, not bad ya harganya ya. Kurang bagus ya. Labusium. Hampir $7 harganya per kilo. Ini masih segar nggak? Boleh ya, ambil dua lah ya. Brokoli ini. Ini timun 750 gram, harganya $4. Nih, ini yang ubi yang ungu. Harganya $6.90, hampir $7 per kilo. Ini di Indonesia banyak nih. Ini ya. Harganya ini ya harganya. $29 per kilo. Mahal ya. Kalau ini sudah berarti ini sudah Rp300.000 per kilonya. Tuh jahe juga jahe mahal. Ini udah murah. Iya. 45. Dulu 45 per kilo ya bawang putih ya. Jahe $27 per kilo. Ini jahe dari negara mana ya? Ini ubinya bagus banget, Mi. Tuh ini banyak bermacam-macam bakso di sini. Ini lagi pada spesial ini. Ini ya. Tanggal 1 ya, masih lama ya. Banyak fatty okay. Ya, dilihat nih. Iya, fatty. Ini terlalu banyak fat, ya. Iya, ini bermacam-macam kebab ini. Hah? Ini beef. Ini beef, mau nggak? Kemarin. Yang ini chicken kebab. $10. Ini kurma nih, lagi diskon. Karena lebaran kan udah lewat nih, lagi dikasih murah ini. Mau beli ayam yang mana, Mi? Mau ayam yang campur-campur aja? Ini 2 kilo. 2 kilo. Kayaknya yang ini. Yang ini. Ya. $9 satu packnya sebenarnya. Ini daging kanguru nih, merah banget ya. $22. Kalau daging kanguru itu merah banget tuh, kayak ini begini. Ini Maryland, sih. Merah banget. Hah? Ini daging ini Maryland, iya. Ini yang bagus. Ini yang bagus, special yang tuh. Ya. Apa mau yang ini, Di? Boleh yang ini. Ini kaldunya lagi setengah harga ini. $2.25. Kalau ini per kilonya berapa? $5.86. Hah? Iya, ini nggak ada kulit tapi ada tulang ya. Yang nggak ada tulang yang bawah. Ini makanan yang high protein semua ini. Ini perbungkusnya $12 per packnya. Yang ini $30 per packnya. Hah? 1,2. Iya, kalau mau nggak mau terlalu banyak yang ini. Ini 1,2. Iya. 1,2 kilo. Ini $29. Expirednya masih lama ya. Mana oxtailnya? Nggak ada oxtail ya. Mau bikin sop buntut tapi nggak ada. Iya, sudah habis kayaknya. Kalau mau cobain ini satu. Beef ribs. Dagingnya doang. Mau yang berapa? Ambil yang ini deh. Sini bagian seafood. Nggak, Mami? Yang ini, iya yang ini. Yang Mami pegang aja udah. Iya. 10 tuh, nggak terlalu jauh. Iya, tapi nggak apa deh. Ini bagian keju semua di sini.
keju-kejuan. Wow, yang ini lagi diskon semua nih. Tuh, special semua nih. Oh. Nah, ini juga keju-kejuan semua nih di sini. Mami mau beli, ambilnya satu deh, Mi. Uh-huh. Ini bikin bubur atau mie goreng. Iya, tuh. $12. Nasi goreng. Boleh. Ini enak pakai ayam gini. Iya, boleh. Uh-huh. Ambil satu deh, sana. Iya, boleh. Anget ya. Nah, kita ngangetin badan dulu, berdiri di sini 5 menit. Ya, di sini ada bermacam-macam tempe dan tahu ya. Ini tempe tuh. Tuh, tempe. Pakai H. Terus ada... Tapi ini yang makro. Mana? Tempenya cuma satu macam ternyata nih. Biasanya ada 2 macam. Tahu banyak macam sih. Iya, $5 satunya tempenya. Tempenya itu per kilonya itu $16 lebih, hampir $17 per kilo. Harganya $4.50, yang itu $5. Tapi nggak tahu yang ini enak nggak ya. Kita sih biasa yang ini kan. Yang sebelah kiri ini lebih kecil. Yang ini gede. Ini bermacam-macam margarine sama butter ada di sebelah sini juga tuh. Banyak sekali pilihannya, lihat. Ambil ini deh ya, satu ya. Strawberry yogurt. Ini Krispy Kreme. Yang ini harganya $15. Semua ditempelin low price. Beli ini ya. Piklet ya, Mi. Beli dua ya, Mi ya? $2.50 beli dua ya? Nah, ini. Iya, ini. Karena kita udah beli. Kita udah beli. Iya, kita udah ada sih. Nah, yang plus D3 magnesium setengah harga tuh. Ini harganya. Oh, ini. Harganya mana sih? Banyak benar bingung. Tuh, separuh harga semua ini. Mega B kompleks. Mega B kompleks, heeh. Tapi kecil ini. Kecil ya. Ini vitaminnya juga separuh harga nih, tuh. Ini merek ini Avino ini di Indonesia mahal banget ini. Ini lagi separuh harga nih. Merek Blackmores di Indonesia mahal banget. Low price. $2.80. Mami mau ambil banyak kan nggak? Udah ambil berapa? 3 ya? Mau lagi nggak? Vanilla coffee syrup ya. Hmm. Hah? Ini apa? Gak ini vanilla. Itu karamel. Aku tuh dari ini yang hazelnut. Weight loss shake. Ini. Fat blaster. Lagi separuh harga, $14. Ini permen karet semua ini. Ini lagi banyak yang spesial tuh, spesial semua tuh. Ini Nutella. Kinder ya, aku lupa. Coba, ini lagi spesial tuh mi harganya mi. Nih, tuh 25% off ya. Dia kan harganya nih Nutella biskuit, $4.50. Itu kue apa itu? Ada bermacam-macam. Ada. Iya, berapa macam ini mi di dalamnya mi? Hah? Ada 8 potong 10 kan? 10 rasa. 10 rasa. Oh. 10 potong. 10 potong ya. Berapa duit ini, Mi? 31. Nah, kita ambil ini satu ya. Kita cobain ini ada 10 macam. Ada 10 rasa. Segala macam bumbu ada nih di sini. Tuh, komplit banget. Kita masih komplit ya, Mi. Enggak usah dulu ya. Kemarin udah beli merica di Indo. Ini ada Italian style chili, Mami. Yang ini jahe nih, jahe. Chopped garlic. $5 satu botolnya. Itu half price. Ini ya. Extra virgin canola oil. Oh, tinggal, itu bukan, Mi? Yang ini? Bukan ya? Oh, udah habis. Kita masih ada. Masih cukup ya? Iya, nggak usah deh kalau gitu. Let's go. Lagi spesial ya. Spesialnya lumayan $1 ya. Satu cukup nggak, Mi? Dia kalau spesial tuh nggak bakal banyak. Selalu cuma $1. Tapi itu nunggu dia spesial lama sekali. Iya. Ya udah ya, cukup ya satu ya. Ini apa nih? Cabai apa ini, Mi? Yang ini hot. Bener-bener pedas ini, Mi. Extra hot. Ini Australia punya nih.
Mami mau beli yang nanti apa? Yang ini yang medium tuh kagak ada rasanya. Yeah. Mami ambil yang apa tuh? Ini yang hot. Hot ya. Tapi aku udah coba yang extra hot ini, nggak bisa makan. Terlalu pedas. Jangan yang terlalu pedas lah. Condensed coconut milk ya. Iya. Ya, Mami ambil yang mana? Ini. $1.65. Bagus ya botolnya ya. $4.50. Ini Squid brand premium fish sauce. Senjen. Hah? Mild Samyang lagi discount. Ini makanan Meksiko sebelah sini. Ini Asia punya. Cream. Iya, $1. Satu, ya. $1.45 ya. Iya, lumayan diskonnya. Ya udah ambil satu deh kalau mau. Ya. Ini Indomie goreng $1 satu bungkus. Oh, ada yang ini juga. Tuh lihat di sini nih. Ini makanan, oh yang ini bagian India semua nih, makanan India. Tuh, banyak sekali nih. Banyak nih nih kari-karian nih. Bumbu-bumbu kari di sini nih. Nah, ini UK. Terus sebelahnya European food. Ini sebelah sini. Enggak banyak sih yang ini pilihannya. Iya, ini bikinan mana sih? Ini bilangnya Indonesian fried rice. Harganya $3 lagi special medium. Buatan mana nih, Mi? Bisa lihat enggak, Mi? Made in the UK from imported and local ingredients. Ambil yang chicken satu ya. Terus tomat satu ya, Mi. Iya, terus iya. Ini ada yang lain. Apa tuh special fried rice? Hah, Mexican enggak mau ah. Mami, ini ada tuh, Mi. Mau yang ini enggak? Coconut chili, tapi pedas ya, chili ya. Enggak enak, udah pernah. Enak ya. Terus apa lagi yang di bawah sini? Itu ada lime rice, lemon rice, garlic. Itu ada coconut juga kalau mau. Apa mau coba yang lime aja, Mi? Ya, iya, coba yang lain satu. Lagi discount 30%. Ini Indomie gorengnya harganya turun tuh. Hah? $3.95. Biasanya $5. Ini half price. Ini masa ini half price $12. Ini half price $5.50. Kemarin beli di Indonesia merek Garnier, Nivea, sama satu lagi merek apa ya nih? Itu harganya cuma kalau di dolarin itu cuma $3.30. Biore $3.30. Iya, beli satu ya nih. Kita punya dulu yang ini. Iya, beli ini satu deh ya. Kita nggak ada ukuran ini ya. Oke, itu lagi 40% off tuh. Lagi save-nya $7.40. Protein bar-nya nih lagi separuh harga. Oh, ini 20%, ada yang separuh harga. Oi. Ini yang merek Blackmores ini lagi separuh harga nih. Semua nih banyak sekali ini separuh harga semua nih. Tuh. Magnesium. Ini sentrumnya $27. Ini murah ya, $13.50 separuh harga magnesium. Ini bagus buat kalau suka kram-kram kakinya. Ini vitamin D. Vitamin D yang 1000 $35 nggak discount. Murah banget ini yang botol gede yang 800 ml $5.50. Ini yang botol kecil 495 mana 7.5. Hah? Kita ambil ini satu deh. The original. Let's go. Apa lagi ya, Mi? Ini lagi sunset nih, teman-teman. Lihat sunsetnya, cakep banget. Segede ini ya. Bagus banget ya. Langitnya cakep sekali, teman-teman. Ini lihat langitnya, warnanya agak purple begitu. Bagus banget. Nah, di sebelah sini udah mulai gelap. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mengikuti kita belanja hari ini.
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.